Yang jual risol cakep begini pantesan laku lah. Iya, yang beli cuma satu doang yang beli. Oke, mau mana nih? Mau ini. Dia masih vitamin. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Keliling dunia. Ajak-ajak lah. Kang Risol kemana aja sih kok nggak datang-datang? Dedek Lesti kangen loh. Ya, rupanya hari ini Dedek Lesti kangen banget sama Kang Risol. Hingga akhirnya dia mengungkapkan rasa rindu dan menunggu kedatangan sang doi, yakni Bang Bi atau Kang Risol yang ia sayangi. Buat siapa bonekanya? Buat siapa? Cute-nya. Lagi menunggu Kang Risol yang belum datang. Akhirnya si Dedek Lesti mengunggah di feed Instagramnya isyarat tentang dirinya yang merasa rindu dan kangen. Ya, foto yang begitu cantik saat dia berpose memandang. Ya, nampak anggun dan mempesona dengan caption yang menarik perhatian para Leslar semua. Memandangmu, bacanya sambil nyanyi ya. Bunyi caption yang dituliskan oleh Lesti untuk unggahannya itu. Sontak saja unggahan tersebut menarik perhatian beberapa penggemar dan sahabat serta beberapa rekan dari Lesti dan Bilar yang memang rindu kangen akan kegemuyan mereka berdua. Ya, lupa juga PS Putra Siregar yang langsung cep. Ada boneka dari Kang Risol enggak? Ya bang, kata Lesti menjawabnya. Apalagi yang ini guys, Fitri Karlina. Ya, dia Leslar top nomor 1. Pasti Dedek lagi kangen waktu di awal jumpa. Ah, cute ya. Memang awal jumpa kerinduan pada masa-masa yang lalu. Yes, bulan bawa bintang menari iringi langkahku. Yes, Amalia. Anjay, kata Lesti Kejora. Bilbal pun memberikan komentar untuk unggahan Dede itu walau. Naon sih, jawab Lesti. Ya, senyum-senyum sendiri ya pas baca caption ini. Apo sih? Cantik ya Dedek. Macem-macem. Artinya bahwa mereka semua pada baper sih dengan kelakuan Lesti yang mengunggah di feed Instagramnya ini tentang kerinduan pada Kang Risol yang selalu ia tunggu-tunggu tentunya. Karena kenapa? Karena mereka seakan-akan bagai lem yang ingin nempel terus, tak ingin berpisah walau sesaat. Sayang,
mereka masih sebatas teman. Teman tapi mesra. Teman bak pacaran. Teman bak tunangan. Teman bak akan nikahan. Tentu kita mendoakan yang terbaik bagi mereka berdua. Semoga disegerakan seperti komentar-komentar ini yang semuanya mendukung dan semuanya jadi cute karena ulah dan kegemoyan mereka berdua. Bagaimana tidak kita tidak gemoy dan tidak cute dengan ulah dan kegemoyan mereka? Tentu saja karena mereka memang benar-benar natural seakan kita nonton drama-drama Korea. Itulah komentar-komentar dari netter semua. Tentu kalian ntar juga harus komentar bagaimana menurut kalian melihat komentar-komentar para fan Lesnar lainnya terkait kegemoyan mereka ini yang nampak di depan mata mereka. Dan bagaimana tidak, Dedek Lesti rindu sama Kang Risol Wong. Kita aja gak nonton mereka, kita merasa kangen dan rindu akan keuan mereka berdua. Kang Risol begitu mempesona dengan ketampanannya dan mancung hidungnya, begitu pun Dedek Lesti. Ya, dia cantik mempesona bak bidadari tentunya. Sebenarnya mereka memang pantasnya sudah bersanding sebagai sepasang kekasih yang mengikat janji suci di pelaminan nanti, kata mereka. Namun kita harusnya tak henti-henti selalu mendoakan keduanya untuk disegerakan bersanding bersama mengikat janji suci sehingga menjadi halalan, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan dikaruniai putra putri yang soleh soleha tentunya. Itu saja, jangan lupa like, komen, subscribe bagi yang masih baru stikin di channel kita ini. Dan share bagi teman-teman kalian agar keuangan ini tak hanya kalian yang rasakan, tapi kita bersama-sama bisa merasakan keuangan dari mereka berdua. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.